We're here to take it to the next level. When the time comes, we shall rise to the occasion. Speed and finesse will become one. We will bring passion and fire. Whatever it takes to finish strong. Facing all obstacles in our direction. We're here to make history. This is our time. IBL Reborn. Bandung, Andre
Terima kasih rekan-rekan yang ada di studio, ada Rachel Tampu Polon dan Bung Toto Sudarsono. Saya Edison Wardana dan Bung JJ akan mencoba membawakan pertandingan ini dan pertandingan game yang berikutnya. Ini pertandingan peringkat 8 dan peringkat 9, Bung JJ. Ya, benar. Dan mereka rata-rata mempunyai match-nya sama nih. Ya, jadi ya, antara ya. Pemain dengan pemain, oh tidak ada komunikasi, tidak ada komunikasi, sayang sekali. Iya. Harus ke colongan hang tua. Ya, Mejonan. Yep. Pass. Oh, masih ada Yayan. Andre Kayana, Bu. Pick. Fadlan, 10 second, penetrasi. Wah, Tony baik, cutting bu. Yang baik sekali. There's a nice cut from Tony Sugiarto. The nice pass. Ya, kedua tim ini peringkat 8 dan peringkat 9. Oh, coba tolong cek apakah sekarang Hang Tua sudah naik ke peringkat 7? Peringkat 7, Bung. Sudah naik ke peringkat 7 ya? Iya. Peringkat 7 dan peringkat 9 berarti ya? Iya. Sebenarnya tadinya seharusnya JNE Bandung Utama memiliki chance yang sama. Benar, untuk benar, tampil benar. Di playoff. Namun sayang dia kurang perform di seri 6 ini. Benar. Ya. Kurang bagus track recordnya, justru sekarang Hang Tuah yang memiliki track record cukup baik. Dia sudah memiliki mengantongi 2 kemenangan di seri ini. Ya. Dan 3 kali kekalahan dari tim Aspak, PJ maupun Celes. Jadi apabila dia bisa memenangi pertandingan ini, Hang Tuah meraih 3 kemenangan di seri ini. Kedua tim stadium. Ya, ya, ya. Dan Hang Mejoni menambah angka 6-2. Luka Martinus. Oh iya, iya, oh, terlalu iya, tinggi iya. Passingnya, terlalu tinggi. Ya. Ricardo Orlando Unde Putih. Fadlan. Tadi itu shooting atau passing, Bung, ya? Karena mengenai ring ya. Ya. Tony Sugiarto. Sangat baik, Bung, Tony kali ini. Traveling violation. Ayat wasit sekali. Donald melihat itu sebagai traveling violation. Tony Sugiarto dengan ciri khas spin move-nya di under basket. Iya, betul, porosnya mengangkat ya. Iya, ah iya, bergeser. Di awal tadi, di awal. Iya. Triwilopo, Kian Gumilar, 2 angka, belum berhasil. Unde Putih. Unde Putih bilang go, go, go. Karena menurutnya dia ada. Teman-temannya belum, Pak. Baik sekali. Baik sekali, pick and flash. Dan passing seorang Andre Kayana. Asis untuk Andre Kayana. Kita lihat tangan ulangnya, Bung. Oh, halangan. Oh, baik sekali. Betul sekali. Iya. Timeout untuk sementara. Hang Tuah unggul 8-2. Ya. Kembali saya melihat ke Twitter saya. Udah mulai rame lagi. Tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk pada saat game-nya sudah selesai para pencinta IBL. Ada yang nanya Widi Yanta Putra Teja maksudnya ya. Nanya kuliah di mana. Terus kemudian ada Mahdi tanya juga, Bung, berdua
Bung berdua, siapa pemain favorit tahun ini sepanjang masa? Why? Yayan sama Mejoni dan Unda Putih dan Fadlan dan Tony Sugiarto. Semuanya. Berapa tinggi Unda Putih atau lebih tinggi mana, tinggian Unda Putih apa Beni Wijaya? Beda tipis, sama kayaknya ya. Sama 163, 162. Jan Gumilar tanpa sepatu, ya segituan lah. Oh. Masih ada. Ya, terlalu kurang tinggi passing dari Unda Putih. Iya. Kurang tinggi. Mau nanya Bung, Tony Sugiarto di Yang Tua Sumsel asal Pekanbaru, pemain IBL di Pekanbaru siapa aja? Tony Sugiarto betul asal Pekanbaru, pemain IBL di Pekanbaru cuma ada Tony Sugiarto. Apa yang dilakukan ATS bisa menang dengan JNI Bandung Utama? Oke, ATS gimana caranya ATS bisa menang? Tadi sudah sedikit saya ulas ya. Ya. ATS punya tipikal pemain yang sekarang pola yang begitu mematikan dari inside maupun outside. Ini yang harus dimaksimalkan oleh mereka. Ya, menggunakan pemain seperti Unda Putih dengan ya, kecepatannya, Andre Kayana dengan ketenangannya. Semua harus berfungsi dengan baik. Baru bisa menang lawan JNI Bandung Utama. Pasti ntar nanya lagi, kalau JNI Bandung Utama gimana cara menang lawan? 3 point kedua, Andre Ekayana. Belum berhasil kali ini. Kalau free throw boleh lompat gak? Boleh. The Flash julukan siapa, Bung? Kalau menurut Bung Riz, jump ball situation. The Flash julukannya Unda Putih yang Unda Putih memberikan julukan Bung Ridwan. Faros nanya lagi nih, Bung Econ, FIBA 3x3 tahun ini tim Indonesia ada yang ikut? Ada dong. Ada. Saya disuruh mempredik Aspak SM siapa yang menang. Susah, susah. Saya tidak mau predik itu. Coach Rastafari kemana ya? Ada, masih menjadi advisor tim Aspak. Oh, Tony Sugiarto berkehilangan bola. Bermain dengan Unda Putih sekarang, pick and roll, Tony Sugiarto. Unda Putih, 3 angka. Short sedikit, oh. Ada Mejoni. Mejoni, Bung. Offensive rebound, ya. Put back. Ada seorang Sujadin tadi yang melakukan box out, tapi Mejoni. Menurut FIBA, naturalisasi yang dipakai timnas maksimal berapa orang? Wah, ini dia nih, 2. Tidak, Unda Putih. Wow. Tony Sugiarto, penetrasi. Falling untung. Gendro menurunkan tangannya. Siapa lagi nih? Tanya. Denny Sumargo pernah main di tim mana? Wah, kamu Joyce pertanyaannya. Dia pernah main di Aspak, pernah main di SM, pernah main di Garuda Bandung. Iya. Masuk. Bung, tim mana yang paling banyak juara di IBL? IBL ya? IBL Satria Muda? IBL belum. Nanya lagi, gak percaya. Uni Putih apa Acun? Tinggiannya. Tinggian Uni Putih apa Acun? Sama ya kayaknya ya. Masuk. Poin per game paling tinggi siapa? Ya ini udah saya jawab setiap ini pertanyaan, banyak yang nanya ini. Reswati Ragil Pamungkas, 48 poin. Mau nanya IBL Indonesia, mau tanya kalau Fahmi Gemisiel cedera apa? Dislocated left shoulder, bisa bermain lagi tahun depan. Selain Fadlan ada pemain gak dari Lombok? Gak ada, hanya Fadlan. Lombok, Wisnu. Iya. Masih gagal tadi. Wisnu, Yuda, Bima Sakti. Iya. Lombok. Oh, ada beberapa pemain Bima Sakti juga yang rookie juga dari Lombok. Backdoor. Passing yang baik tadi. Kosong sekarang. Mejoni 3 angka. 3 point. Mejoni. 18 melawan 5. Skema yang baik oleh. Iya, itu yang saya bilang tadi. Sekarang permainan dari Hang Tua komplit. Ya. Inside, outside. Inside dia bisa attack dari Yayan, bisa attack dari Triwilopo kali ini. Dan dibalas Triwilopo dengan 3 point Triwilopo.
Oh, berganti zone defense. Ya. Menggunakan zone defense sekarang. Jenny Bandung Utama. Fadlan menunggu bola di tengah. Iya, bisa nembak. Tidak. Saya kira harus pasang kepada Aris. Aris, Bung. Aris kosong tadi. Ah, sayang sekali. Ada. Bung, Satu pemain sen. IBL dari Samarinda selain Roni Gunawan siapa aja ya? Aduh, saya nggak hafal kalau Kalimantan tapi cukup banyak sih sebenarnya. Sangatta itu ada Ardianus. Ya. Ya, ya benar sekali. Kemudian Famiga Michel juga dari Kalimantan. Tapi benar. Saya lupa dari mana tepatnya. Wow, 3 point kembali. Surliadin. 11-18. Ya. Field goal dari 3 point. Benar sekali. Jenny Bandung Utama meningkat. Ini salah satu kunci. Bagaimana cara bisa mengalahkan Hang Tua. Ya. Fridi Aris. Mejoni. Mejoni. Attack. Defense. Dari Lutfi Agus. Mejoni. Bank shot. Belum ada berhasil. Ada Fridi Aris. Ada Fridi Aris. Hook shot. Berhasil menambahkan 20 lawan 11. Bung, pebasket William Dharma Saputra sama Okto sekarang gimana? William sudah tidak bermain, tadinya kan di SM ya. Kalau Okto sudah bekerja. Wow! Iqbal! Wow, Iqbal! Time out langsung. Iya. Coach Paul Mario mengambil time out karena sudah tiga kali loh Bung. Triwilopo, Surliadin, dan Iqbal. Benar sekali. Tiga-tiganya 3 point. Iya, itu dia yang itu harus kunci dihentikan kali ini. Tua. Harus dihentikan, makanya Coach Paul Mario langsung mengambil time out. Iya. Saya kembali bacakan pada pertanyaan-pertanyaan yang ada di Twitter ataupun melalui Instagram IG saya. Jelah, mentang-mentang baru punya IG. Bung Econ, Tuan Patikawa atau Yayan? Tuan Patikawa atau Yayan? Yayan lah. Yayan dong. Andre Kayana itu 1980. Andre Kayana itu 1982. Patikawa itu 82. Oh, sama. Maaf, sama. Beda bulan doang. Yang satu bulan 4, Patikawa, Yayan bulan 7. Ya betul Tuhan Yayan, jawaban saya. Iya, iya. Nanyanya kok detail sekali. Ini yang mungkin dari Bandung bisa tidak mengetahui ada Rory dan juga Ciki Chow. Iya, Ciki Chow. Lagi berseteru ini. Iya betul sekali. Game paling seru di seri ke-6, banyak. Ah, oh, banyak ada Maren, yang overtime. Mang Tua lawan Aspak, yeah. Seru. Satya Wacana mengalahkan Stadium, seru. Oh, pasti lebih seru. Bima Sakti lawan Celes, seru. Ayo, banyak. Prastawa malam ini main enggak? Main. Benar. Ini ada yang nanya, gimana caranya bisa ikut draft IBL? Syaratnya gampang. Anda harus jago main basket. Masuk Fridi Aris, poin kembali dari Fridi Aris. Under 1 minute. Nanti ada IBL draft namanya. Mungkin dimulai bulan Juli atau Agustus sudah punya IBL draft. Ya, dan harus ada campnya, Bu. Betul sekali. Untuk melihat skill dan kemampuan untuk menilai. Iqbal, penetrasi. Ah, baik sekali. Ah, keburu lompat Fridi Aris. Fitra, 2 angka, 22-16. Kadhafi. Siapa yang paling banyak 3 point di IBL Surabaya ini? Siapa yang paling banyak ya? Oh. Unai Putih 3 point, short kembali. Gagal, 5 detik. Kita lihat sekarang Iqbal. Oh, sisa baik detik. Kali ini Iqbal. Iqbal, Fitra, lemparan 3 angka, belum berhasil. Ya, itulah tadi lemparan 3 angka mengakhiri quarter yang pertama. 22-16 untuk sementara Hang Tuah memimpin dengan berapa angka? 2, 4, 6. 6 angka Hang Tuah memimpin sementara. Jangan kemana-mana, para IBL fans akan kembali ke quarter yang kedua setelah yang satu ini. Di Jakarta sudah ada 8 tim yang memastikan masuk ke babak playoff. Untuk info lebih lanjut, bisa dulu follow Twitter atau Instagram di @IBLIndonesia.
Baiklah para pemirsa RTV atau pemirsa IBL TV, Anda sedang menyaksikan seri yang ke-6 di kota Surabaya dan hari ini merupakan hari yang terakhir dari regular season. Pertandingan antara Hang Tua Sumatera Selatan melawan JNE Bandung Utama. Baik, kita mulai. Udah putih, 2 angka masuk. Udah putih, 24-16. Ya. Ya, Luti Agus. Jaga oleh Mejoni. Hang Tua masih menggunakan man to man. Fitra, percobaan 3 kak, Fitra. Gagal kali ini, shot yang baik dari Serada Ridwan. Ya, benar kok. Andre Kayana. Andre Kayana. Oh, gak ada yang menutup, Bung. Tidak ada yang menutup pergerakan Andre Kayana. Sayang sekali. 26-16. Telah dipersiapkan 5 pemain dari JNE Bandung Utama. Iya, betul sekali. Banyak gagal kali ini jauh. Out of range, Ridwan berusaha untuk menyelamatkan. Namun tetap masih belum tepat. Ganti 5 pemain sekaligus JNE Bandung Utama. 26-16. Kembali berjarak 10 angka. Hang Tua memimpin sementara. Bunuh putih. Ya, pengumpul termaj JNE Bandung Utama Suryadin. Berapa angka, Bu? Ada 6. 6 2 kali 3 point. 100% 3 point dari cutting yang baik. Suryadin kosong. Tidak. Wow, baik sekali, Bung. Baik sekali. Baik sekali Fadlan. Skyhook. Sangat susah dijaga seperti susah itu. Susah sekali itu, Bung. 28-16. Ya. Ya, sambil nonton basket, saya akan coba lagi membacakan Twitter saya. Semakin lama semakin penuh. Steal. Mejoni. Iya, perlu menguasai bola dulu. Ekayana. Masih Ekayana. Bidaris. Iya. Bunda Putih. Bunda Putih. Fadlan. Masih ke Bunda Putih. Bunda Putih, step back. Belum berhasil. Iya, terkena tangan untung. Tidak, Fadlan. Timeout. Coach Oki mengambil timeout. Nah, mumpung timeout, saya bacakan lagi beberapa pertanyaan dari Twitter saya nih. Iya. Pemain IBL mana yang saya paling suka mainnya? Banyak. Posisi banyak. Apa segala macam. Point guard saya suka Mario Usang. Iya, Mario Usang. Kemudian Yeni. IBL Indonesia prediksi Bung yang akan maju ke final tim apa nih? Saya tidak mau prediksi itu. Loli sama Saverius, oh nanya lagi kok, udah jawab, saya udah jawab tadi ya. Ini nanyanya menurut Bung Econ sendiri, pemain IBL yang style rambutnya paling oke siapa? Masa saya disuruh menilai laki-laki? Nah, just kidding. Ya, sebagai informasi, Bung. Siapa yang berpuluh? Ya, gimana? Jadi Bandung Utama belum cetak poin sama sekali. Di quarter ini, Bung, ya? Ya. Betul sekali. Rinto, dia nanya nih, menurut Bang Econ siapa berperuang kuda hitam di playoff? Ya, tim-tim seperti Satya Wacana, Hang Tua, Stadium. Ya, ada karena ada setiap seri ada pergerakan yang lebih baik dari seri yang sebelumnya itu yang membuat menjadi tim-tim besar takut. Iya, betul sekali. Sekarang nanya lagi nih. Arsalan, ada nggak pemain asal Depok di IBL? Ada jawabannya. Adi Pratama Putra. Oh iya. Dia pemain PJ, itu asal Depok. Ada yang nanya lagi, 3 pemain aspak terbaik? Gampang sekali jawabnya. Pras, Rama. Oki Wira. Oki Wira. Ah, diturunkan tangannya Frida Aris. Sayang sekali. Sayang sekali. Sangat kokoh tadi di bawah dengan untung tadi. Iya, ini dia. Tayangan ulangnya. Betul, betul. Iya, diturunkan itu yang salah itu. Iya. Sayang sekali. Kenapa mesti diturunin Fredaris? Ada nanya lagu pertandingan IBL bisa download nggak? Bisa, datangnya ke sini. Nanti dikasih kok. Brandon itu Indonesia blasteran apa naturalisasi? Brandon itu orang Indonesia tapi kebetulan memang ibunya orang Australia. Ibunya orang Amerika. Bener gak sih? Iya. Iya, dia gede di Hawaii. Bapaknya orang Bali.
Apakah benar SM baru dapat shooter Rani tadi pertanyaannya? Sudah ya. Peraturan FIBA naturalisasi dalam timnas bukan satu orang aja, bukan dua. Bukan dua. Coba kamu cek ke website-nya FIBA deh. Ditio. Oh, habis aja lepas. Siapa? Turnover kali ini, Bung. Oh, sayang sekali. Tiga angka langsung dengan yakin. Gian Gumilar, terlalu terburu-buru kalau menurut saya ya. Iya, benar. Siapa pemain paling cepat di IBL? Pemain kalau perorangan mah banyak yang cepat. Saya nggak bisa jawab itu. Banyak sekali. Wih. Wow, Andre Kayana. Andre Kayana, Bung. Up and under. Andelan, Bung. Ya, beli jersey CLS di mana? Ah, kita jualan kok di setiap liga, di setiap putaran maksudnya ya. Ada stun by Injers tuh ya. Iya. Ini aja ya, ada mas kaos, kali. Ada jersey Tribula Po 3 angka. Belum tepat. Surliadin. Surliadin. Passing kepada Ublok sekarang. Orang seorang. Iya. Andre Kayana. Blok yang tepat. 3 point paling besar percentage. Saya jawab lagi pertanyaan yang sama. Dalam satu game apa overall ya, kalau satu game ya Respati Ragil 10 dari 12 dia nembak. Aris Sabto. Ada yang nanya lagi pertanyaan yang sama banyak sekali ya, pemain terpendek dan tertinggi. Tertinggi pasti Max Yanto. Ya, Fidaris penetrasi, spin move. Fidaris mencari ya hampir 3 second Fidaris. Januar 3 angka sekarang. Januar in and out 3 point. Ah. Ha? Hampir out hampir tadi. Ya. Andre Tiara falling kembali. Sayang Fidaris harus terjebak dalam situasi foul. Sepertinya Tony Sugiarto akan disiapkan. Iya. Kita tunggu saja Tony Sugiarto. IBL draft itu sistemnya gimana? Apa sama kayak NBA draft? Ini kayaknya saya udah jawab tadi ya. Second personal foul tadi. Uncle Jamar gabung di CLS tahun berapa? Tahun sekarang. Jamar asal mana? New Jersey. New Jersey. Oke, okay. Bung lebih milih Okiwira atau Sandi? Dua-duanya, dua-duanya sama-sama bagus. Maskot yang kayak burung, namanya siapa? Bung JJ? Cikicau. Cikicau. Nah, baru saja ada di tayangan. Iya, betul. Ya di sudut, di Hang Tuah tadi. Ya, gagal, 30-18. Gagal. Hari Sabtu, ya sabar saja. Oh, saya kira tadi kepada ya. Andre Kayana. Januar, balik ke Januar. Kita pick and roll. Bagus sekali. Bagus sekali. Skip ada pass. Arya Sabto. Extra pass. Patikawa harus nembak. Patikawa harus nembak. Saya kira pasti kepada Januar tadi, Bung. Karena Januar sudah berdiri. Open shot harusnya dipasing. Time out kali ini diminta oleh... Siapa time out? Hang Tuah. Hang Tuah mengambil time out terakhir di... First half, sama-sama sudah tidak memiliki timeout sekarang. Hang Tuah dan Jenny Bandung Utama. Ya. Hang Tuah 2 tim foul, 30-18. Unggul sementara 12 angka Hang Tuah terhadap Jenny Bandung Utama. Pras itu umurnya berapa? Wah, dia kelahiran berapa ya? Coba, nanti Bung JJ yang jawab ya. Siap. Nah, ada yang nanya gosipnya. Dan Wenas ya, bukan dijawab. Agustinus Indrajaya kemana Bung? Retired. Jamar ikut timnas gak? Of course, ikut dong. Shout out buat Cakrawala. Oke, Juan. Cakrawala tim saya divisi 1 dulu di Jakarta. Oh iya, iya, iya. Ini teman main saya. Cakrawala Jakarta Barat. 1992 Prastawa. Jadi hitung sendiri ya. Nanya lagi sekarang, Loli sekarang kemana? Ada, baik kok. Ini ada yang nanya, masih sering balapan di Sentul nggak, Bung Econ? Jangan di sini nanyanya. Jawabannya masih. Cuman kalau main basket, bajunya dimasukin ke dalam celana ya? Iya, ya, Kemal, ya. Itu peraturan FIBA. Benar sekali. Ya. Home base-nya Garuda, Jakarta atau Bandung? Jakarta. Tim yang paling sering overtime? Hang Tuah. Oh iya, iya, iya. Ya. Saya jawab langsung. Anthony Hargrove Junior yang diaspak kenapa gak main karena izinnya belum keluar. Sampai ya. Sekarang. Dua orang yang menjaga Suryadi. Iya. Sayang sekali.
Iya betul, belum berhasil. Subjadin tadi. Sistem perpindahan IBL pemain gimana? Apa sama dengan NBA? Ya, most likely sama ke NBA. Mau nggak Bung Econ aku kasih tantangan selfie dengan Ciki Chow dan Roritus upload Instagram? Akunnya sama kok. Full court sepertinya. Akun Instagram saya sama dengan nama saya. Underscore aja. Januar, Tara, kita lihat. Masih bermain zone. Iya, betul. Mejoni, penetrasi. Escape. Hari Sabto, dua angka, bank shot. Wow, field goal, berapa field goal 2 poin dari tim Hang Tua, Bung JJ? Total field goal. Ya, total field goal, 2 poin. Gian Gumilar, 3 angka, gagal. Belum berhasil. Sayang sekali gagal. Sayang sekali. Ini ada yang nanya lagi, IBL All Star. Ada nggak? Nggak ada tahun ini. Pemasok pemain IBL kebanyakan dari universitas apa? Universitas apa klub dua-duanya? 16, 11. Kenapa nggak ada All-Star? 68%. Iya. Wow, 68% Bung. Iya. Aduh, hari Sabto sayang sekali finger roll-nya gagal. Iya. Sudah terbuka di sana. Triwilopo passing pada Teddy. Teddy pada Untung Gendro. Mengambil ancang-ancang untuk 3 point, tidak spin move. Dijaga oleh Frida di sekali ini nyangkut Bung. Itu Bung. Kali ini nyangkut, hanya hands up. Jangan. Januar Kuntara baru saja melakukan layup shoot namun gagal. Salah satu pemain yang tercepat di IBL juga. Itu jawabannya, Januar Kuntara ya. Iya. Salah satu ya. Salah satu. Ah. Iya, terkena tangan Untung Gendro. Iya. Terakhir Fitra disiapkan untuk masuk kembali. Jamar umur berapa? Aduh, nama masih nanyanya umur mulu. Ya, langsung dicek di w.ibl. Bisa langsung masuk ke website ya. Ya. Oke, sekarang pick and roll. Januar, cari Ida, Ari Sabto, extra pass, Mejoni. Tiga angka. Masih jauh, ya. Betul, Patikawa terlihat menarik ke bahu dari Teddy. Falling langsung. Iya, inilah tanya ada yang nanya lagi, Max Yanto tingginya berapa? Aduh, Regi, buka website. Final di mana? Jakarta, Sport Mall Kelapa Gading. Iya, back to the game kali ini. Ada yang minta maaf, maaf Bung, banyak nanya. Erlangga Sabara tuh sekarang gimana? Gak pernah tenggelam, cedera dalam masa pemulihan sekarang. Ah, komunikasi yang jelek. Iqbal. Untung gagal. Januar Kuntara, passing pada hari Sabto. Tony Sugarto, second break. Ada Fadlan. Oh. Wow, bermain high low, tidak bisa dipassing. Ya, Tony bisa di bawah. Passing yang baik. Oh. Blok sekarang. Teddy membantu defense yang baik. Iya. Jenny Bandung Utama memblok Tony Sugarto melalui Teddy. Fitra, iya percobaan tiga angka, baik sekali, bagus sekali Fitra, menambah angka 32-20. Iya sangat sedikit sekali personal foul yang. Iya ada pertanyaan, tim. Ada pertanyaan di seri ini siapa yang sabo berbesi? Ya CLS, jawabannya. Januar, extra pass, Ari Sabto, dua angka, belum berhasil masuk. Point guard yang bisa melakukan slam dunk di IBL. Point guard yang bisa melakukan slam dunk. Siapa ya? Oh baik kali baik ini. Baik sekali Suryadin. Menambah 4 angka cepat. Jenny Bandung Utama. Andre Kayana sudah poin-poin. Juga Uni Putih Bung. Iya Uni Putih sudah disiapkan. Ari Sabto sepertinya akan diganti. Tidak ada yang menjaga Mejoni. Kosong. 2 angka. Jawabannya di Mejoni. Iya. 34-22, 1 menit 30 detik. Itu point, sangat susah Bung di inside guard. Corner untuk melakukan karena hampir di belakang papan ring itu yang sangat susah menurut saya. Betul sekali, point guard yang bisa ngedang ya. Wow, Suryadin. Kembali. 3 point Bung, he's on fire. He's on fire. 25-34. Oke. Okay. Januar. Under one minute.
Under 1 minute. Ah, hampir saja. Iya. Mejoni. Falling. Iya. Tim foul pertama untuk GNI Bandung Utama. Saya belum kedua. Jawab nih, point guard yang bisa ngedang. Kali-kali, oh, caring. Oh. Budi Margono dan Arif Hidayat juga asal Jember. Damanik sudah bisa bermain timnas, udah lama itu dia. Erik Sebaing kemana? Retire juga, bekerja sekarang. Iqbal, no. Lutfi Agus. Lutfi. Hand off. Suryadin harus rapat sekarang menjaga Suryadin karena sudah 3 point sekian kali. Fitra, hand off. Lutfi Agus, bawah sebenarnya yang kosong. Iya, backdoor tadi harusnya ada passing. Betul sekali, masih 34-25, 23 detik tersisa. Kang Tuah belum menambah angka, terakhir melalui Mejoni. Falconi sama Galang Gunawan cedera apa? Kapan bisa main lagi? Falconi cederanya sudah bermain. Galang yang masih dalam tahap pemulihan. Dengkul cederanya ya, Arya Dengkul. Maksimal ikut IBL draft umur berapa? Nah, persyaratan bisa dicari di website. Paling sering menyapu bersih semua pertandingan. Nah, CLS. Ya tim papan atas. CLS, PJ, Aspak. Seputar itu loh. Udah putih, 12 detik. Iya, 12 detik. Untuk mengakhiri quarter yang kedua. Sekarang udah putih. Penetrasi ke bawah, skip pass. Ada Mejoni. Tidak ada falling sama sekali. Tidak ada falling sama sekali. Lutfi Agus. Saya kira tadi akan passing kepada tidak. Andrea Kayana, Bu. Baiklah para pemirsa RTV dan pemirsa IBL TV, itulah halftime 34-25 Hang Tuah masih unggul 9 angka terhadap GNI Bandung Utama. Jangan mama kita akan kembali lagi setelah lewat yang satu ini.
Yeah.
Kembali kita bergabung di IBL 2016 Hang Tuah Sumatera Selatan. Ini merupakan kuarter yang ketiga, 34-25. Baru saja Andi Tiara, ya nih tayangan ulang ya. Sayang Tony menurunkan tangannya. Ya. Padahal Tony udah bilang, that's a block. Kata wasit, no, that's a foul. Banyak sering terjadi ada selisih paham antara pemain dan wasit ya. Oh iya, iya. Dan that's the art of the game actually. Benar, jadi emang selalu sure. Ada itu, selalu ada. Andi Tiara berhasil menambahkan satu poin. 34-26 sekarang mempertepis. Margin menjadi 8 poin. Dari tadi sudah sempat 14 poin ya. Ya. Dan gagal Andi Tiara. Pasti evaluasi cepat ke depan. Bunuh putih gagal layup. Wow, sayang sekali. Sayang sekali. Kembali sekarang Suryadin. Suryadin. Ini pemain asal Aceh. Tadi ada yang nanya nih ya. Dulu bermain di Pimnat. Nama klubnya. Fitra, pick and roll. Wow, tembakan 3 angka. Oh, percaya diri sekali. Mejoni, ada Tony. Menyelamatkan bola. Kembali ke Andre Kayana. Andre Kayana. Mencari Mejoni. Baik sekali, blok. Wow. Tapi ada foul. Gian Gumilar ternyata menyentuh bagian lengannya. Oh, ini bagian apa ya? Lengan ini ya? Iya, lengan. Lengan berarti lengan ya. Lengan bawah itu tidak diperbolehkan. Ini tangan ulangnya. Penetrasi yang cepat dari Mejoni. Layup. Iya, ya, betul sekali. Kenapa menggunakan tangan kiri yang saya maksudnya? Harusnya tekanan ya. Harusnya kanan untuk melindungi bola. Iya, agar menjauh dari yang jaga sebenarnya ya. Bung JJ ya. Bila ada badan yang menabrak, dia masih bisa rilis bola. Mejoni. Angka. Ngedang Daniel Wenas. Betul. Tapi sebenarnya Daniel Wenas kan shooter. Sebenarnya ya, yeah. Tapi sekarang ditugaskan oleh coach itu menjadi point guard. Oke. I can. Bung Ridwan yang lagi nonton sambil minum. Enak bener. Ya, balik lagi. Suryadin long two. Luar biasa Suryadin. Ya, luar biasa. Saya juga bingung ke Jenny Madu. Pertama menurunkan ya. Fitra, kemudian Untung dan juga Andri Tiara. Apakah Fitra juga seorang big man, Bung? Fitra seorang big man yang sekarang lagi di approaching untuk bisa bermain luar sebenarnya, Bung JJ. Iya. Jadi dia dilatih untuk menembak tiga, punya kemampuan untuk penetrasi. Benar. Itu yang ada di Fitra sekarang. Ya. Jadi selain Untung sama Andre, sekarang dia punya Fitra yang bisa istilahnya komplit. Ya, menjaga daerah paint area. Bisa offense juga. Offense-nya inside, di outside. Outside. Iya. Two point and one kali ini Fadlan. Apakah menjadi two point play? Iya. Masuk. Masuk. 38-28. Iqbal memberikan kode. Ya ada mismatch sepertinya di Suryadin. Iya. Dengan uni putih. Skip pass cepat ke depan. Oh, sayang. Block. Tony Sugiarto. Saya pikir tadi Suryadin udah harus waktunya dia menembak ya. Kenapa dia nggak nembak ya? Pasti ke bawah. Uni putih. Steal sekarang. Iqbal bergantian. Iqbal menunggu rekan-rekannya second break. Masih Iqbal. Iya, menunggu. Hanya menunggu saja, ada switch sana, mismatch, Andri Tiara dijaga oleh Blok lagi. Blok lagi, Tony membantu dengan timing yang begitu tepat. Iya. Timing yang baik, Bung. Ini dia. Tayangan ulangnya, kita lihat. Wow, dijaga oleh Andri Ekayana. Timing yang baik dari Tony, iya. Betul sekali. Untung control. On pick. Kembali. Sekarang diturunkan tangannya. Diturunkan tangannya, Bu. Iya, harusnya tetap di atas aja. Tetap. Mesti ya, diturunin, dia. Tetap aja di atas. Andri Tiara di garis free throw. Nah, ini saatnya saya bacakan, saya punya Twitter nih.
Masuk kali ini Andri Tiara menambahkan poin 29 jadi Bandung Utama dan 38 Hang Tua Sumatera Selatan. Andri Tiara masuk juga. Ada dorongan sepertinya. Hanya dari dijawab untuk dengan senyuman oleh Tony. Iya. Respon yang baik dari satu, Tony. 1-2, 1-1. Yes. Untuk menghambat kecepatan ya. Iya. Dari Undu Putih. Undu Putih merupakan satu pemain yang tercepat yang ada di IBL. Tadi ada yang nanya juga. Ah. Oh, manis sekali. Saya gerakan Yayan itu susah ditiru, susah ditebak. Maaf, bukan benar susah ditiru ya. Susah tuh dipredik dia mau kemana sebenarnya. Benar sekali, benar gerakan, sekali. Ya. Gerakan selanjutnya tuh orang gak tahu dia mau kemana. Dan baru saja terbuka peluang di daerah pen area dan langsung seorangnya untuk melakukan layup dengan baik. Yes, yes, yes. Wow, Twitter saya penuh sekali. Hampir 100 yang nanya, Bung JJ. 100. Natif. Wow, notification-nya 100 lebih. Oke, okay. Thank you for respon. Baik sekali responnya. Saya juga pengen tahu sudah ada berapa penonton sih di IBL streaming ini. Yang wow, Iqbal. Way off. Iya. From the target. Admin, sudah ada berapa penonton sejauh ini JNE Bandung Utama melawan Hang Tua Sumatera Selatan? Saya bisa cek sih di handphone saya. Iya. Kita lihat sekarang, Yayan kembali. Wow, bong. Kembali. Ah, saya gak masuk. Kembali. Yayan dapat lagi. Ups. Ya, Yayan mengakui itu kesalahannya dan langsung mengangkat Teddy. Kita lihat, Bung. Dia tunggu timing yang tepat. Wow. Oh, ternyata mengenai Teddy. 40-36 menit 29. Ya, drive tadi dari Yayan tadi saya sempat bingung apa. Yeah. Saya kira akan pasti kepada Tony. Iya, iya, iya. Ada pertanyaan juga, Johnny. Luke Martinus kemana? Masih cedera MCL. Cedera. Ya, cedera MCL namanya. Dan itu sangat berpengaruh pada JNE Bandung Utama. Iya, sangat sekali berpengaruh. Ah. Amat sangat. Shot clock tinggal under 10 second. Sekarang kita lihat Iqbal penetrasi. Jagalah Undu Putih, passing kepada Teddy. Jadi harus melihat shot clock. Fitra. Iya, Fitra. Itu yang saya bilang, Bung. Ah, gagal, Bung. Itu yang saya bilang, Bung. Oh, iya. Dia bisa nembak tiga sekarang, Bung. Itu yang bahaya sekarang. Berbahaya. Bahaya, Bung. Pemain setinggi 195 dan bisa melakukan tembakan. Mejoni. Tiga angka passing dari Fadlan. Asis. Time out langsung. JNE Bandung yang, Utama. Wow, ya, luar biasa. Yang mengangkat angka tiga seorang Fadlan. Begitu dia passing, langsung dia tinggal. Iya. Dia udah yakin banget Mejoni akan mencetak angka. Iya, dan melihat dari belakang, Mejoni melakukan itu dengan baik. Luar biasa. Angkat tangannya. Luar biasa. Luka Martinus, saya jawab ya. Ada yang nonton dari Poso. Halo Poso, Sulawesi Tengah. Welcome to IBL Indonesia. Dukung terus. Pemain asing yang ada di IBL harus jadi naturalisasi atau gimana? Ya, yeah, of course, Wahyu. Harus. Oke, ada yang dari Gor Kebun Jeruk katanya, ini Gor tempat saya berlatih waktu itu, nonton bareng katanya. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Luar biasa. Bang, cedera yang kayak Bang Dodo itu biasanya absen lama nggak? Tidak, kalau hanya penguatan, Zulfi tidak. Dia lagi di Filipina sekarang untuk pemulihan. Iya. Kelly pernah dang pas di IBL dulu. Oke, Ega, thank you. Benar, Kelly pernah slam dang. Oh iya, pernah. Iya, iya, iya. One handed dang. Betul, Kelly Purwanto pernah slam dang. Pemain IBL asal Bandung siapa, Bung Econ? Oh, banyak sekali asal Bandung. Seorang. Ini yang lagi kalian nonton adalah JNE Bandung Utama. Ini rata-rata pemain asal Bandung. Rata-rata ya, tidak semuanya. Wisnu bukan point guard punya. Wisnu, ya ini juga yang baru bermain ya sekarang nih, kalau nanya. Derajat, ini ya, asli Derajat. Asal Bandung. Kalau saya tidak salah ya, ya, Ciamis. Kalau saya tidak salah. Derajat sudah bermain, ini produk asli JNE Bandung Utama. JNE Bandung punya sekolah basket. Oh iya, 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 benar. Produk aslinya ada Derajat. Fitra, dua angka, gagal. Tony, cepat ke depan dari Mejoni kepada Undu Putih.
merupakan pemain tercepat. Bukan tercepat sih, salah satu pemain yang cepat. Maaf, salah ngomong. Passingnya luar biasa. Sekarang, Tony Sugiarto left hand, lefty-handy. Ah, sangat lemah lefty dari Tony Sugiarto. Iqbal ditunggu, falling. Ya, ada dorongan dari Uno Putih. Betul sekali. Sangat cepat. Tim foul yang ketiga untuk Hang Tuah di quarter ini, para pemirsa RTV. Ya. Siapa lagi? Bung Echon lebih pilih siapa? Jamar Johnson, B-Boy, or Brandon buat pemain naturalisasi? Brandon bukan naturalisasi, B-Boy naturalisasi ya? Iya, betul. Atau Jamar, saya pilih Jamar. Jenny Bandung Utama warna biru, Garuda warna biru Persib. Apakah semua klub Bandung warna biru? Nah, maybe. They love blue. Oke, inbound Fitra kepada Ridwan. Iqbal, zone defense, zone defense sekarang. Hang Tuah mencoba zone defense. Ya, Teddy penetrasi, kick out. Iqbal, tembakan tiga enggak? Gagal. Ini, masih ada Fitra. Let's see. Bisa. Dia bisa nembak tiga, dia bisa rebound. Iya. Saya rasa Fitra 2 tahun lagi, Bung. Kalau dia benar-benar. Iya. Ekayana falling yang ke 1. Satu ya, oh tadi yang nindihin tadi bukan falling ya. Iya. Substitution. Substitute, Ari Sabto mengganti Andre Kayana. Tim foul Hang Tuah kali ini, Bu. Apakah yang akan dilakukan oleh Gianni Bandung Utama? Ini ada yang nanya lagi, pemain luar negeri bisa masuk timnas? Bisa, Jamar pemain luar negeri. Hampir saja tadi ya. Pemain IBL asal Cirebon ada enggak? Belum tahu. Oh, Derajat dari ujung Berung katanya Hermawan membantu saya. Thank you Hermawan. Iqbal. Free throw. Iqbal. Ya, Hang Tuah tim foul kali ini. Faisal nanya pemain yang sering kena fall out. Saya nggak pernah ngitung sayangnya Faisal. Jamar bisa masuk timnas, sudah saya jawab tadi ya, bisa. Gagal kali ini. Pemain IBL yang lefty, yang kiri kidal, selain Katon. Siapa ya? Ada, but I'm not remember actually. Hardianus, thank you. Hardianus, thank you. Pemain Satria Muda, asal sangat baik ya. Rebound dari May Johnny. Iya, pengumpul poin terbanyak di game kali ini. Ada yang nanya, IBL kenapa nggak di Palembang? Nanti. Sabar Palembang, sabar. Muda Putih, penetrasi. Ah, kena dengkul. Sayang sekali, Iqbal. Wow, berani. 1-3, blok. Ah, falling. Wasit melihat itu sebuah fall. Iya. Derajat. Derajat baru saja melakukan layup, saya pikir Iqbal. Oh, lampu mati sejenak. Tunggu sesaat, time out dipanggil dulu. Sementara lampu di gor mati. Oki Wira asli mana? Bangka ya? Nggak salah ya? Oki Wira. Bener nggak tuh ya? Bangka kalau nggak salah. Iya. Om Ciamis bukan Bandung, udah beda kota. Oh ya maaf Yogi. Tebak nama gor basket di Depok apa kenapa nyuruh dia nebak? Ada sedikit gangguan, Bung. Ya, betul. Ada sedikit gangguan. Ini saatnya saya mempunyai waktu membaca Twitter saya. Ada peluang nggak buat kami masuk IBL? Ada. Punya duit aja dulu. Sama tim yang bagus. Final best of three juga nggak? Final. Best of three juga nggak final? Sepertinya. Ada yang bisa bantu saya? Apakah final best of three? Final best of three? Yes, final best of three. Terima kasih. Thomas Teddy, ya. Saud Lombok jadi apa sekarang? Thomas Teddy masih bekerja di Amerika, menjadi salah satu kreatif director di sebuah perusahaan. Terakhir di LA Lakers, sekarang dia pindah ke mana ya? Di Kobe Bryant waktu itu. Iya, kemudian kalau Saud Lombok Johnson masih ada di Jakarta, sekarang bekerja. Oki Wira sudah award buat best rookie ada nggak? Ada. Kita punya best rookie. Benar sekali. Defensive player, best rebound, MVP, improve player juga kita ada nantinya. Yang pasti ada best defense itu, Bung. Karena selama ini banyak pemain-pemain muda yang melakukan. Saya lebih banyak poin, tapi juga ada
penghargaan untuk ya. Seorang defender terbaik. Oke, okay. Ada yang nanya saya, selain basket, sukanya olahraga apa? F1 apa MotoGP? MotoGP jawabannya. Dengan mudah saya jawab. Satu lagi. Salam dari Klub Satria Junior Banyumas Purwokerto. Oke, thank you for watching IBL. Siapa pemain posisi power forward IBL? Banyak sekali. Fadlan salah satunya, Teguh salah satunya. IBL kapan di Bekasi? Aduh, pertanyaan kamu. Berdoa saja. Pemain IBL dari Bekasi siapa? Oh, Uno Putih. Uno Putih Bekasi. Kenapa susah jawab? Uno Putih. Jonathan Eliadai sudah bekerja sekarang. Alfi Garuda Bandung dari Cirebon. Oh, Alfi Garuda Bandung dari Cirebon. Nah, itu dijawab ya. Thank you Yura. Dan pemain IBL Tangerang menurut Nisa. Pemain IBL terganteng menurut Bung Edison. Waduh, saya disuruh nilai laki-laki. Ya, saya sendiri kayak gitu oh, pasti. Oh, jangan. Satu, dua, tiga. Kenapa gak main di Solo? Nanti ya kita ke Solo ya. Sabar ya para pendengar. Belum, lima orang lagi. Tes. Apaan sih Rory? Oke, para pencinta bola basket harap sabar sejenak karena lampu sebagian lampu dari gor sini agak mati. Kita harus tunggu sekitar 1 menit lagi sampai benar-benar terang baru bisa diperbolehkan pertandingan dilanjutkan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ya yang terjadi untuk Liga Bola Basket Indonesia. Pemain asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemain asal Banjarmasin, kayaknya ada ya, kenapa saya lupa. Ini kan saya tuh Kalimantan banyak sih. Oh, banyak. Ada yang nanya saya, Yudhistira, Bung mau main di IBL mau gak? Main di IBL. Udah pernah. Jawaban. Ada yang nanya Christian Lim asli Oke. Okay, mantap lagi oke. Ya, kembali ke pertandingan. Derajat baru saja melakukan free throw yang kedua namun gagal. Belum bisa menambah angka 43-31. Januar Kuntara sudah bermain. Passing kepada Fadlan. Ya, passing kepada Arisabto. Arisabto masih mencari peluang. Ya, ada fouling. Sedikit tarikan tangan di sana. Ya, Dian Milar. Tim foul ketiga masih aman. Jenny. 3 menit 55 detik. Derajat digantikan oleh Triwilopo. Tri ini reuni dengan teman-temannya. Oh iya, iya, benar sekali. Cukup lama Tri memperkuat Hang Tua. Ya, waktu itu saya juga melihat bahwa Tri Wilopo adalah pemain yang efektif. Sebenarnya cukup tinggi, Bu. Aduh, Joni terkena tangan Rituan terakhir. Bola masih untuk Hang Tua. Sisa shot clock hanya 7 detik karena belum mengenai ring basket bolanya. Masih, Mejoni. Cari Ari Sabto, tidak. Fadlan, safety ball dulu. Cari peluang, ya Fadlan. Januar, Fridi Aris. Fridi Aris, tembakan. Terkena ring, iya. 14 detik. Offensive rebound, Aris Sabto. Betul sekali. Sabto. Fadlan, fade away. Masih ada Aris. Ada. Iya, ada tarikan tangan untuk tarikan tangan tadi, mengakui. Ya. Hasil yang baik, Fridi Aris untuk selalu mencoba mendapatkan offensive rebound. Sekarang Jenny Balung Utama, tim foul. Iya. Sama-sama tim Paul, Bung JJ. Benar sekali. Pergantian pemain Fitra kembali masuk. Akan, kita lihat siapa yang digantikan, Untung. Iya, karena baru saja melakukan personal foul.
Ya betul sekali. Ada tiga tadi. Fadlan, bank shot, baik, and one. Wow. Passingnya bagus, nangkepnya juga enak. Iya. Penyelesaiannya. Good pass, good finish, Bung Jaji. Benar sekali, dan kita lihat, kita yang ulangnya. Fadlan sama kena pick kuat ya, sekali, Bung. Karena Fitra kena pick sama Fidaris. Betul sekali. Iya, itu oleh Fitra tadi. Very simple setup from Hang Tuah dan bisa menghasilkan angka. Hari ini ingat gak, Bung? Ya. Today is a May Day. Oh iya, kita ingat dong. Today adalah May Day. Kita ingat sekali. Iya. Pemain mantan IBL yang asal Solo, apakah ada-ada dong? Rahmat Febri Utomo pernah bermain untuk Sritek Solo kan? Iya. Anton Sujarwo pernah bermain untuk Sritek Solo. Karena waktu itu juga Bineka ya. Solo juga. Betul. Sekarang udah tidak ada klubnya, ya. Bineka Solo. Masih ada klubnya yang tidak bermain untuk IBL ya. Iya. Januar Kuntara, 3 angka. Short kali ini. Triwilopo, defensive rebound, 46-31. Ada yang nanya, Jawato SMA-nya di mana? Kayaknya di Hawaii deh, kayaknya ya. Triwilopo. Teddy. 2 point. Gagal. Shooting. Shoot 2 poin gagal, Teddy belum berhasil. Januar Kuntara sekarang ini juga merupakan salah satu pemain yang cepat di IBL. Hari Sabto, fake pass, terlepas, mencari, skip pass, Mejoni, masih Mejoni, fake. Ada Fadlan, gerakan fadeaway baik sekali, baik Fadlan. Kali. Gerakan fadeaway yang baik sekali. Terlambat Ridwan tadi untuk menutup. Iya, tidak menyangka, ternyata dia melakukan jab itu untuk fadeaway. Iya, betul bukan sekali. Untuk masuk ke dalam. Gian Gumilar, mencari Triwilopo targetnya. 3 angka Trio tidak, penetrasi Triwilopo, steal Januar. Oh, berhasil di steal oleh Januar. Masih Januar. Januar dengan Gian Gumilar. Ini pernah satu tim mereka berdua di Satya Wacana. Iya, benar sekali. Iya, Fadlan masih mencari. Mejoni, backdoor Mejoni, kosong sebelah kiri, tidak dipassing. Fadlan menyelesaikan sendiri, tidak menghasilkan angka. Iya, Januar sangat cepat. Saya teringat waktu di Liga Mahasiswa. ITHB ya? Iya. Mumpung ITHB deh. ITHB atau Widya? ITHB seingat saya. ITHB betul ya. Oke, backdoor, Triwilopo belum dipassing. Fitra kembali ke atas sekarang, minta pick and roll dengan Teddy. Teddy minta pick and roll, tidak. Hanya 3 point, tembakan 3 angka, langsung, Gian Gumilar tidak di box out oleh Januar. Iya, dikira waktu akan habis tadi, Bung. Iya, lengah, Januar. Tunggu Januar, ada Mejoni, balik pada Januar, kembali, di sisi kanan, ada Ari Sabto, and off, Ari Sabto, pick and roll dengan Fadlan, Ari Sabto, 2 angka, belum masuk. Ada Fadlan. Fadlan lagi, Skyhook kembali, Fadlan mencetak angka, sudah berapa, Bung, JJ? Fadlan mencetak angka. Fadlan. Iya, 14 poin. 14 poin Fadlan. Dan pengumpul terbanyak kali ini. Pengumpul terbanyak iya, untuk Hang Tuah. Hanya Fadlan. Mejoni 13. Mejoni 13. Ya, 1 poin saja. Tinggal 5 detik. Teddy, jab, fadeaway, tembakan 2 angka. Baik, namun belum tepat sasaran. Mejoni defensive rebound kembali. Berapa rebound, Joni? Udah banyak nih kayaknya Mejoni rebound. Last shot sepertinya, Januar akan menunggu, waktu sampai habis. Mejoni total rebound 6. Iya, Januar Kuntara, menjaga jarak, Ari Sabto, 2 poin masuk, setup play yang baik, masih ada sisa 5 detik. Jenny Bandung Utama, Jan Gumilar, steal! Kembali Januar, steal! Long two, tidak bukan masuk. Dan bukan merupakan falling menurut wasit Donald. Iya, bukan. Iya, betul sekali. Ya, tembakan dari Januar yang belum masuk mengakhiri quarter yang ketiga. Para pemirsa IBL TV yang mau menyaksikan melalui RTV 52-33, kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Iya.
Iya, kembali ke pertandingan Hang Tuah melawan JNE Bandung Utama. Untuk sementara Hang Tuah unggul 52-33, 19 poin. Iya. Cukup nyaman untuk itu sekarang Hang Tuah memberanikan diri untuk mengganti pemainnya beberapa. Budianto sudah masuk, Randika Aprilian sudah masuk, Januar Steven Patikawa dan Ari Sabto. Dari JNE Bandung Utama, Lufti Agus, Derajat, Iqbal, Fitra dan Teddy. Teddy. Pemain dengan zone 2-3. Budianto. Backdoor. Baik, bagus sekali backdoor yang bagus. Backdoornya. Pergerakan tanpa bolanya, Bung JJ. Itu yang sangat susah untuk dijaga. Iya. Teddy, spin move. Ah, sayang sekali. Ada yang bilang pengawasan kontrol yang kurang baik tadi. Ya, tadi saya sudah jawab ya Thomas Teddy. Memang dia salah satu pemain yang bisa melakukan slam dunk, melakukan dua tangan slam dunk. Oh, Bung JJ, iya, iya, padahal tingginya cuma 175 cm. Benar sekali. Ya, kembali Januar. 2-3, zone defense. Januar utama, Bung. Screen, harus ada overload di sisi sana. Betul, Patika. Oh! Ah. Ada dorongan tadi. Patikawanya tersenyum. Masih Patikawa. Passing kepada Budianto. 2 poin. Belum berhasil. Ada Randika. Randika. Ya, ada Budianto. Kembali. Fake. Masih fake. Mencari Januar. Hari Sabto. Siada play. Sisa 9 detik. Budianto. Budianto. Ah. Terlalu melebar passingnya. Terlalu melebar. Time out, JNE Bandung Utama. Oke, para pemirsa RTV, Anda masih menyaksikan Hang Tuah JNE Bandung Utama. IBL 2016, persembahan Starting Five Sport Entertainment. Dan tentunya acara ini disponsori oleh, apa didukung oleh para-para sponsor. Pertama ada Simpati Telkomsel, ya kan? Kemudian Krating Dayeng, RTV, Molten, Ron 88, dan Injers. Ya. Itu merupakan dukungan sponsor yang luar biasa hingga bisa terselenggaranya regular season. Ya, benar sekali. Dan sudah sama-sama kita tahu bahwa juara dari regular season di tahun 2016 ini adalah CLS Knight Surabaya. Selamat buat CLS Knight. Ya, ya, sedikit informasi Hang Tuah, ya. 18 poin di quarter yang ketiga tadi, Bung. Luar biasa, banyak. Dan hanya 8, ini penurunan sekali oleh JNE Bandung Utama. Ya. Field goal, Bun, percentation. Field goal percentage total dari JNE Bandung Utama 28%. Hanya 28, Bung, ya. Ayo. Benar sekali. Ada yang nanya sama saya lagi, Prastawa kapan mulai masuk M88 Aspak? Nah, udah lama tuh ya. Udah lama loh. Iya, 2 tahun. 2 tahun kemenangannya Prastawa juga waktu itu. Iya, betul yang membawa Aspak menjadi juara. Lutfi Agus, pada Untung Gendro. Oh, Untung Gendro mencoba memproteksi bola. Iqbal. Goal cut. Aduh. Derajat, passing kepada Lutfi Agus. 3 angka Lutfi Agus. Oh, ada dorongan. Oh, ada dorongan. Untung Gendro, dorongan terhadap... Siapa tadi, Bung, yang didorong? Randika? Iya, ini dia, Bung. Randika. Oh ya, Randika. Randika. Iya, untung fall trouble kali ini. Yes. Quarter yang keempat. Budianto. Pada Ari Sabto. Patikawa hand off. Ari Sabto. Pick and roll. Tidak dipassing. Budianto yang kosong. Fake shot. Wow, bagus sekali, Bung. Budianto. Ini pemain asal Kepulauan Batam. Dia dan Dewa. Iya. Dia dan Dewa ya. Ya, balik sekarang. Kembali, JNE Bandung Utama. Terus serangan di quarter keempat ini sisa 7 menit. Andri Tiara. And off, baik sekali. Strip dari Januar Kuntara mengenai kaki daripada Lutfi Agus. Bola untuk Hang Tuah kembali. Iya, untung Gentrul tidak digantikan. Iya. Padahal posisinya adalah fall trouble. Betul sekali. Tapi kita tunggu saja apakah Stephen dengan Stephen Patikawa tadi. Bias. Pick and roll, Budianto dengan Stephen Patikawa. Passing pada Januar, open shot. Januar Kuntara 3 angka, belum berhasil.
box shot yang baik dari Iqbal. Dari Iqbal terhadap Budianto. Budianto menjaga Iqbal, sekarang man to man masih Hang Tuah menjaga Jenny Bandung Utama. Andre Tiara. Derajat. Masih Derajat, penetrasi. Banyak sekali. Ah, untuk Gendro. Tidak melihat di mana bolanya. Iya. Iya. Calling terlebih dahulu, sayang. Januar di calling untuk calling. Sayang sekali. Oh, that's the last second. Iya, 24 detik habis. Sayang sekali. Perlahan tapi pasti para pengunjung Surabaya mulai memenuhi Gor Celes. Gor Kertajaya. Karena setelah ini Anda bisa menyaksikan Aspak melawan Satria Muda. El Clasico, Bung. Iya, oh iya. Partai keras. Kalau saya lebih suka nyebutnya partai keras. Bukan kasar kan, Bung? Bukan, keras beda. Keras sama kasar beda. Pick and roll. Lutfi Agus. Double foul. Betul iya, sekali. Double foul, foul out kali ini, Bung, Gendro. Untung Gendro harus foul out, terpancing oleh Stephen Patikawa. Iya. Iya, itu tadi tanya ulangnya. Jump ball. Oh iya. Bola iya. Mengarah, bola untuk JNE Bandung Utama. Untung Gendro, calling yang kelima. Ridwan masuk, menggantikan Untung Gendro. Iya. Ridwan. Sudah bersiap, Ridwan, ke lapangan. Jaga oleh Stephen Patikawa. Iqbal. Jaga oleh Budianto. 56-33. 23 poin sekarang. Hang Tuah memimpin. Iqbal. Penetrasi Iqbal. Tembakan dua kali Iqbal gagal. Jump ball situation untuk Hang Tuah. Ada yang minta ucapin happy birthday katanya. Waduh, emang saya dipikir saya di jail. Oh iya, kalau mungkin di NBA, di NBA oke lah. Thank you tweetnya. Hampir saja. Tidak falling, bukan melakukan. Ari Sabto, dua angka saja. Gagal. Ada Stephen Patikawa. Stephen Patikawa masih passing. Januar Kuntara. Minta pick and roll. Januar dengan Patikawa. Budianto, tembakan dua, Budianto belum berhasil. Oh, Randika. Ada Randika Brilian namun di falling oleh Iqbal. Dan ada satu yang nge-tweet yang bagus. Kalau universitas di Indonesia bisa memberi beasiswa olahraga dan pakai konsep student athlete, di Amerika setuju apa tidak? Setuju. Oh iya. Sudah iya, ada iya, sekarang. Iya. Oh, sudah ada. Benar sekali. Sudah ada. Sudah Satya ada. Wacana. Iya. UPH, betul ya? Iya, Perbanas. Dan Ubaya aku nggak tahu gimana kalau Ubaya. Oh iya, sama pasti. Ada scholarship juga ya? Ada. Okay. Jadi ada kerjasama dengan CLS waktu itu. Ada beberapa pemain yang mendapatkan beasiswa karena keahliannya di bidang olahraga. Ada yang nanya, pemain Indonesia bisa main di luar negeri? Eh bisa lah, Mario Musang main. Brandon Jawa tuh main luar negeri. That's the Indonesian. Percobaan steal dari Januar gagal. Sekarang Lutfi Agus kembali ke lapangan. Iya, Fitra. The high post, passing pada Derajat. Ridwan minta bola, belum dikasih oleh Derajat. Derajat spin move, Januar kembali falling. Sayang sekali. Falling yang kedua untuk Januar. Damanik asalnya mana? Bekasi. Bukan. Damanik asal mana? Damanik dulu pernah di Surabaya, Bu. Pernah ya? Iya. Kalau saya nggak salah, apakah dia pemain asal Malang ya? Benar sekali. Malang ya? Benar sekali. Benar ya? Iya. Okay. Pernah di SMA-nya waktu itu. Apa ada pemain IBL dari Kalimantan Tengah? Famiga ya? Kalteng Famiga. Iya betul, Panesia Samuto, iya betul sekali. Siapa pemain cadangan yang disukai oleh Bung? Pemain cadangan yang disukai cara mainnya oleh Bung Edison. Pemain cadangan. Six man. Prastawa. Iya, Prastawa six man. Ari Sabto asli mana? Solo jawabannya.
Jafar tingginya berapa? Jamar maksudnya ya. Yang nanya-nanya tinggi, nanya-nanya umur, Anda bisa mencek langsung. Saya tidak akan jawab sekarang. Anda bisa cek langsung di website kami. Anda bisa cek di website kami. Iya, kalau bagi para penonton di Gor Kertajaya itu bisa melihat Ciki Chow tadi, Bu. Ya, terjatuh sengaja dijatuhin sama Unu Putih ya. Iya. Legenda Aspak M. Rifki jadi apa sekarang? Jagoan 3 point. Oh, M. Rifki bekerja, kerja. Ya. Iya. Kak, saya sempat juga mengetahui Chris kadang, Gideon sekarang di mana? Kerja di Surabaya. Iya, di Surabaya. Salam dari Universitas Negeri Semarang. Dan kemarin Chris Gideon datang, Bu, untuk menyaksikan IBL kali ini. Iya, betul. Saya juga sempat bertemu dengan dia. Lutfi Agus. Passing pada Fitra, dijaga oleh Randy. Maksudnya Aprilian. Oh, blok. Oh, blok. Baik sekali. Budianto menggunakan panjang tangannya. Iya, dan timing yang tepat tadi. Tepat sekali, Bung. 5 menit sisa waktu. Fadlan disiapkan kembali. Wow, back pass, skip. Budianto. Bali Budianto. Ada Randika. Randika sudah menunggu menyambut bola rebound, namun boleh ke belakang. Yang nanya tinggi badan dan lain-lain saya tidak jawab ya, rekan-rekan. Tahun depan IBL ada dong. Lampu gore jangan dimatiin, katanya saya yang matiin. Bukan. Oke, Iqbal cepat ke depan. Ngatur kembali Iqbal kepada Lutfi Agus. Passing kepada Fitra. Ya, bagi bola di sisi kanan sekarang ada down pick di sana. Oh, switch baik sekali. Ridwan, baik sekali Ridwan. Ya, itulah poin pertama di kuarter keempat, Bung. Jadi ujung utama. Okay, that's a good pass. Tapi that's a good pass. Yeah. Ada switch defense di down low, and then Ridwan kosong di passing. That's a good look. One assist. Fadlan. Fadlan. Budianto. Iya. Yeah. Balik pada Fadlan. Saya lagi nunggu Coach Mario Sanglon memainkan rookie sebenarnya. Belum dimainkan nih, nama rookie-nya adalah Luka Rimba. Luka Rimba, 195 tingginya. Traveling. Sayang sekali Ridwan tadi. Violation. 57-35. Ada yang nanya lagi, Denny Sumargo dulu main di klub mana? Banyak. SM, Aspak, Garuda. Oke, Januar Kuntara. Masih Januar. Randika. Oh. Patikawa bermain low post. Turn around, jump shot. Patikawa, ada Randika. Siapa yang volley? Ridwan? Apa Fadlan? Apa Iqbal? Iya. Saya pikir... Nomor 3, Iqbal. 3 ya? Iya. Oh, Iqbal ya. Randika tadi sudah tinggi sekali meloncat untuk melakukan... Iya. Offensive rebound tadi. Timeout. Timeout. Bandung Utama mengambil timeout yang terakhir, Bung JJ. Walaupun sisa 3 menit 50 detik. JNI Bandung Utama mengambil timeout yang terakhir. Ini kok gak respon apa pertanyaannya? I forgot. Dapat salam dari... siapa pemain posisi power forward IBL yang persentase field goal-nya paling besar forward ya, power forward Koming. Oh iya, Koming. Dia above 56% field goal-nya. Anda bisa lihat di web. Prestasi dari tim basket putra nasional di ajang SEA Games. Kemarin dari perak. NBA pernah ke Indonesia enggak tanding persahabatan gitu? Pernah. Ada beberapa pemain. Ogi Pranata nanya, Marlon. Ternyata 3 point. Adilangga, Edward Sani dan Indra Acar. Itu teman main saya. Siapa? 3 point. Raymond Sariputra. Oh iya. Ya, untuk 3 point ya, Raymond Sariputra. Kenapa Prastawa dan Okiwira dijuluki Splash Brothers? Splash itu istilahnya kalau Anda nembak 3 point dan masuk. Itu istilahnya Splash. Ya. Begitu masuk Splash. Dan mereka merupakan dua orang yang sering memasukkan. Tanpa mengenai ring. Tanpa mengenai ring.
Kenapa Max Yanto nggak main? Karena lagi di rolling aja. Itu pertanyaannya. Itu jawabannya. Pilih Coming atau Herman power forward? Coming. Oke. Okay. Inbound sekarang Januar Kuntara. Sisa 3 menit 49 detik. Passing ke bawah. Budianto. Baik sekali. Lutfi Agus tidak melihat arah bola. Baik oleh Budianto. Oh, terkena tangan Bayang. Sekarang. Randika Prian. Passing kembali. Budianto. Wah, kali ini falling. Budianto kembali. Tadi Bung yang melakukan. Dengan tangannya dia mengalang-alangi. Akhirnya bisa tertepis bolanya. Dan bola kembali untuk Hang Tua. Itu poin defense. Bung. Betul sekali. Poin defense seorang betul Budianto. Sekali. Meskipun tidak mengambil bola ya. Iya. Bang, pemain dari Lombok, ada nggak yang main di IBL? Ada dong. Masuk Budianto, kapan main di 60. Kota Serang? Ya, doakan saja ya, semoga bisa main di Serang. 60-35. Siapa yang jadi pantas jadi Stephen Curry-nya Indonesia? Prastawa, jawaban saya. Wow, iya. Ya dong. Budianto, free throw yang kedua. Wow, gagal. Luka sudah bermain sekarang. Luka sudah bermain. Nomor 6. Oh iya. Luka Rimba. Leo Teza. Kelahiran 1997 dengan tinggi 1.95. Ini rookie dari Hang Tua. Jaga Ridwan. Ridwan gak dipung? Iya. Strip yang baik Luka. Strip yang baik dari Luka. Januar Kuntara. Masih Januar Kuntara. Iya. Masih pada Budianto. Fadlan. Fadlan. Back shot, spin move, Fadlan. Fade away kembali, gagal. Ada Down. Luka. Luka, tembakan. Point, Bung. Back shot, Luka. Gagal Down. Kali ini. Luka, hampir men-steal bola dari Drajat. Namun dapat dikuasai oleh Iqbal. 2 menit 45. Iqbal, falling, blocking foul. Randika. Ah, come on, ref. It's too easy to call. Iya, Randika. Sama foul. Rizky Liandra asal Banjarmasin katanya. Thank you, Ruth. Asal Serang. Serang ada. Mejoni. Masa jauh-jauh. Hang Tua. Wow, belum berhasil. Fitra. Fadlan sekarang. Coast to coast kah? Ah, sayang. Ada Budianto. Ada Budianto. Ada Budianto. Luka. Masih Luka. Luka. Luka Rimba. No hesitation from Luka. Ya. Even dan, though he's a rookie. Dan semua pemain dari Hang Tua berdiri, Bung. Apakah memberikan spot kepada Luka. Iya, 2 menit 62.35, Bung. Ah, salah komunikasi. Iya. Maunya bermain high low. Namun komunikasi yang jelek. Sayang kurang sekali Jenny Balung Utama, field goal-nya jauh menurun. Ada yang nanya di DBL Arena sama Sport Mall bagusan mana? Dua-duanya bagus. Gor yang paling bagus banyak di Indonesia. Skip pass. Luka. Kembali Luka. Luka kembali. Asis Budianto, Bung. Budianto. Saya kira kalau akan mewawancarai salah satu pemain saya kira harus saya Budianto. Saya habis ini wawancara. Iya. Saya tetap wawancara walaupun live, tidak, ya, tapi kan wawancara maaf, live-nya di live streaming ya. Iya, benar sekali. Ya. Siapa top skor dari Hang Tua? Out. Fitra gagal, free throw yang pertama, sayang sekali. Jadi Bandung Utama. Pemain Mas. Asal Banyuwangi, selain Imanuddin. Siapa lagi selain dia nanya? I don't know. Masuk dari Fitra tadi. Kok dari Jogja gak ada tim perwakilan, berdoa aja. Poin terbanyak di Jogja, responnya luar biasa ya. Oh, sangat-sangat luar biasa. Harusnya punya tim IBL, benar. Benar sekali, benar. Ayo sekali. Jogja, bikin tim IBL. Ditunggu. Wow, Budianto. Sayang sekali. Sayang, ada Luka, Bung. Ada Luka. Offensive rebound. Offensive rebound kedua dari Luka. Catatan statistiknya semakin baik, Bung. Betul. Fadlan. Falling and one. Iya.
Luka kembali membuat ya, offensive rebound. Baru saja Fadlan melakukan dan ya, jadi top score. Yang paling banyak poin kali ini Fadlan. Ya, Anda masih menyaksikan IBL 2016 persembahan Starting Five Sport Entertainment yang bekerja sama dengan PB Perbasi dan disupport penuh oleh Simpati Telkomsel, Kerating Dayeng RTV, Molten, Ron 88 Mineral Water dan Injers. Ah, belum masuk free throw dari Fadlan. Tidak menjadi 3 point play, Bung. Ini ada pertanyaan cukup lucu. Pemain IBL dari Ambon ada nggak? Aduh, Ambon. Lihat di web, banyak sekali. Salah satunya Ricardo, Orlando, Uno Putih. Fadlan. Fadlan, doakan saja. Semoga ada tim dari timur yang join dengan IBL. Fadlan! Another turnaround jump shot by Fadlan. Iya. Nambah angka Fadlan berapa? 16 poin? Oh iya, iya, iya. Oh lebih. Lebih, Bung? 18 poin. 18 poin Fadlan. Oh, Lufi Agus, 3 poin. Akhirnya, JNE Bandung Utama. Come on. You are better than that. Iya. 24 detik, Bung. Misalkan waktu quarter yang keempat. Iya. Oh, Januar. Randika kan? Randika, Prilian. Masih Randika. Oh, layup shoot gagal. Sisa 14 detik. Lufi Agus masih melakukan serangan. Masih yang baik. Iqbal, oh maaf, Derajat passing, sekarang Derajat 3 point, berhasil 3 point dari Derajat, 42-68, iya, 3 point dari Derajat, mengakhiri pertandingan Hang Tuah Sumatera Selatan melawan JNE Bandung Utama. Baik, Bung Nyaji, saya akan pilih pemain untuk saya wawancara, tentunya dari Hang Tuah. Iya, wow. Pemirsa. Ya, pemirsa, masih di IBL TV, yang pastinya di seri ke-6 di kota Surabaya. Srigor Kertajaya. Kita tunggu saja. Edison akan mewawancarai salah satu dari pemain. Ya, kita tunggu. Sini saya bacakan dulu apa yang saya lakukan. Ya. Oh, Edison, silakan. IBL 2016, terima kasih Surabaya dari Rory. Ya, baiklah para pemirsa IBL TV, baru saja Anda menyaksikan partai seru antara JNE dengan Hang Tuah Sumatera Selatan. Dan pemenangnya adalah Hang Tuah. Sebelah kanan saya sudah ada top score, yaitu Fadlan. Fadlan, ini game terakhir di regular season untuk Hang Tuah. Gimana kesan-kesan Fadlan? Jadi top score dan bisa memenangkan pertandingan. Sebenarnya top score itu sebuah nilai plus buat saya. Karena tugas utama saya itu yaitu defender. Tetapi di balik semua itu, kami diinstruksi sama coach untuk enjoy the game. Karena ini this is the last game in seri Surabaya. Dan kita benar-benar menikmati game ini. Apalagi kan kita membutuhkan si Lucar, rookie kita. Dan kita semua support dia terus. Thank you. Oke, ada kata-kata penyemangat untuk warga di Lombok? Oh, ada dong. Warga Lombok. Jangan mau kalah sama saya. Kalian punya talenta bagus. Kalian punya motivasi yang tinggi. Gunain itu, kerja keras. Jangan pantang menyerah. Mantap, mantap. Dan satu lagi, Luka. Luka ini pemain rookie para IBL fans. Asal Muara Enim, betul. Kenapa akhirnya memilih basket? Memang tinggi sih, tapi kenapa?
Ya pertama sih dipaksa oleh pelatih dulu kan. Pertama kan pemain bola kan jadi dipaksa terus tiap. Oh, tadi ya main bola, kiper. Dari SMP kan dipaksa terus tiap hari oleh pelatih, dipaksa akhirnya ikut main basket. Alhamdulillah sekarang bisa di kancah IBL bermain. Ya seneng, sangat seneng lah. Soalnya kan orang pertama dari Marinim yang ikut Liga IBL. Baiklah, itulah Luka dan Fadlan dan Ciki Chow. Para IBL fans, kita akan kembali ke game yang berikut. Seru, abis ini seru banget. SM sama Aspak. Ciao.